Okey, assalamualaikum semua. Selamat berbuka saya ucapkan. Inilah chef yang saya duk selalu promote-promote dekat FB tu. Yang saya suruh subscribe video dia tu, hari ni tengok dia masak apa untuk saya untuk menu berbuka ni. Okey, ni Chef Rose. Silakan Chef Rose. Hai, assalamualaikum. So hari ni kita masak menu Middle East sebab kan Bu nak datang, buat warga yang pregnant tu tinggi nak makan, so saya masak. So apa yang saya masak ini? Ini yang ni shish kebab. Shish kebab saya guna ayam. Saya guna ayam dengan cang tu, maksudnya kita seketul-seketul. Ini panggil shish kebab. Ini dipanggil kebab tau sebab kita buat daripada daging yang hancur tau. Kita bentukkan jadi macam ni. Okay, nanti video saya ada keluar semua cara-cara nak buat semua. So yang ini pula pilaf rice. Pilaf rice ni saya buat vegetable sebab saya guna vegetable saya sebab kita dah ada dah daging kat sini. Jadi kita buat vegetable dalam ni, ada carrot, ada cauliflower, ada apa, jagung dan juga tomato. Saya letak sekali dalam ni. Dan kalau beda isteri mesti dah dia kena ada kacang. Jadi saya buat salad dia ini. Salad dia kita panggil salad kacang kuda. Dalam ni ada kacang kuda yang mana saya masak tumis dulu tau. Nanti tengok video saya macam mana nak masak dah. Kemudian campur dengan zucchini, tomato, capsicum. Lepas tu parsley ada, coriander ada, bawang sikit. Kita campur. Kemudian letak olive oil, letak lemon juice, garam sikit. Semua. Kalau saya sebut nanti panjang, nanti tengok menu saya. Dan ini saya buat pita bread. Pita bread kalau kita nak makan untuk shawarma mesti dia kena lembut tau. Tadi masa saya buat tu, saya dah cerita kenapa lembut, kenapa keras, nan macam mana semua. Sebenarnya asal daripada basic tepung yang sama je. Cara bancuan yang sama, cuma tambah sikit-sikit je. Okey, jom kita makan. Dan ini pula satu lagi saya buat dessert juga. Dah makan mesti kena ada dessert. Dessert ni saya panggil babosa. Babosa atau semangat cake ataupun hanisa. Okey, jom bun semua makan. Okey, selamat berbuka. Jangan lupa subscribe guys. Bye. Assalamualaikum, saya Chef Rose. Hari ini kami nak share dengan hampa menu yang sangat istimewa. Menu dia kami nak buat hari ini, kami nak buat kebab. Kebab dengan juga roti pita ataupun flatbread ataupun bolehlah dikatakan tortilla tapi versi saya. Orang kalau posor kan, berat dia turun. Kami berat makin naik. Masih pun duk makan je. So, kami dah orang kata memang berazamlah nak kuruskan badan. Jadi, kami akan buat kebab ni. Ni dua cara. Satu biasa punya sebab ada keluarga kami yang lain tak perlulah nak berdiet. Anak kami pun buruk-buruk. Okey je. Kami je badan naik ni. So, kami buat versi diet dan juga versi yang biasa. Okey, jom. Kalau pun nak diet pun boleh ikut kami. Sebab mulai ni memang kami akan share menu-menu diet juga. Selain pada menu yang biasa. Okey, jom. Okey, kami nak buat kebab daging dan juga kebab ayam. Okey, daging ni kami beli meat-meat ni. Daging kisar ni 1 kilo. Satu kilo. Kalau hampa nak buat kebab, hampa mesti kena ambil daging yang memang dia ada lemak-lemak sikit. Kalau tak ada lemak, nanti dia tak boleh nak melekat. Okay, memang dia perlukan apa yang lemak-lemak ni sikit. Tapi bukanlah banyak sangat. Kalau hampa tengok pun banyak yang daging elok je dan ni. Okay. Cara dia senang je. Kita masukkan barang-barang yang kita perlukan dekat sini. Pertama sekali, barat spai. Hari tu kami share kat hampa kan. Sebelum kami buat nasi maglubah, kami share kat hampa pasal barat spai. Ini barat spai tu. Kami pakai 1 tablespoon, 1.5 tablespoon. Okey, barat spai ni, walaupun kami ada share kat hampa cara nak buat macam mana, tapi disebabkan ada orang yang contact kami, dia pun minta nak beli. Okey, tak apa. Lepas lagi 2 minggu, insyaAllah kami akan keluar barat spai kami sendiri. Hampa boleh order dari kami. Tapi pada barat spai, lepas tu sup, yang apa tengoklah kat video-video pun apa yang kami buat, sup, rempah kapsa, lagi ada banyak lagi lah nanti kami share pun satu persatu. Okey, okay, mula kita bawa barat spai ni 1 tablespoon setengah. Yeah. Barat spai ni sebenarnya kalau dari segi Arab ni, barat spai ni memang dah macam kalau kata India ada garam masala. Salah satu rempah kami garam masala. Garam masala sama juga. Macam mana kegunaan dia, sama juga macam garam masala. Dia banyak guna barat spai. Okay. Itu kami nak share apa pasal benda ni. Yang ni panggil sumek. Sumek ni memang kalau kata buat kebab, kita kena pakai sumek. Sumek ni macam satu daripada ni, dia bagi warna-warna jadi merah-merah sikit. Kedua, memang ada rasa dia. Rasa dia cuma macam sebab cara dia smoke. Sebenarnya benda ni dia smoke, salai. Salai asal dia sebenarnya bunga. Daripada pokok je ni sebenarnya, tapi kita tak ada. Banyak tumbuh dekat Egypt, dekat Mesir. Dengan juga kat Turki, yang tu je. Ok,
Okey, yang ni kami dapat ni hak daripada Mesir. Kalau hak Turki dia gelap sikit warna dia. Okey, ini pun sama. Kami dah dapat dari supplier, kalau hangpa nak beli nanti boleh kami jual dalam pack yang kecil. Nantilah kita kami share dengan hangpa lagi. Secara detail hangpa tengok dalam Facebook kami, campur-campur ataupun dalam Instagram. Okey, yang ni kita pakai 1 tablespoon ah. Campur. Lepas tu paprika. Paprika ni ikut hangpa. Paling elok ada smoky, yang smoke punya. Sebab dia smoke dengan lemon. Tapi kami beli ni yang bukan smoke. Paling elok yang smoke. Kalau hangpa dapat yang smoke lagi bagus. Okey, kami masukkan ni 1 tablespoon. Hangpa boleh juga boleh lebih kalau hangpa nak pedas. Okey, lepas tu yang ni hangpa tahu kan, hitam putih, kumin. Kami buat 1 teaspoon. Yang ni sebenarnya garlic. Sebenarnya kalau nak bubuh ni, dah banyak garlic lagi bagus. Eloknya, kalau hampa rajin, hampa cincang lah garlic. Biasa tu lebih kurang dalam 5 ulat. Kami pakai yang granule punya ni. Memang asal dia garlic. Betul yang dah dikeringkan dan dihancurkan. Okay, kami pakai ni, kami pakai 1 tablespoon. Lepas tu, yang ni. Kami pakai ni, apa, kunyit, turmeric. Setengah teaspoon. Lepas tu yang mesti kena ada, kalau kata buat ni nama kata apa, makanan Arab Middle East ni mesti ada parsley. Kami dah pergi cari tadi, parsley yang fresh tak dapat, jadi kami pakai yang dry ni. Kami nak bubuh lebih kurang dia 1 tablespoon pun, nak lebih pun boleh, kurang pun boleh. Yang ni terpulang, ini macam aksesori saja ni sebenarnya. Tu kami tambah dengan ketumbar. Okey. Tak semua sebab separuh ni kami nak buat untuk ayam nanti. Okey, bahan-bahan ni dah habis dah, spice-spice cerita dia dah habis dah. Yang perlu hangpa tambah mestilah garam sebab kami nak buat kita satu version diet. Jadi kami pakai ni lah roksak ni. Garam bukit. Dan bubuh 1 tablespoon. Kemudian untuk dia ada rasa masam-masam sikit, dia ada dua. Sama ada hangpa nak guna lemon juice ataupun hangpa boleh juga guna cuka. Apple cider vinegar pun boleh. Tapi pada kami, kalau apple cider vinegar ni, dia punya smell strong. Takut tak boleh makan. Semua orang boleh, tak apa. Sebenarnya untuk diet sangat elok. Lemon juice pun okey je. Okay, kami pakai lemon juice. Banyak ni, lebih kurang 1 tablespoon ataupun separuh daripada lemon. Lepas tu saya masukkan ni ha, plain yogurt. Tau. Plain yogurt. Kita masukkan. Hampa ambil yang belah dia kering macam ni tau. Jangan ambil ayak-ayak dia sebab nanti berayak susah hampa nak. Hampa nak buat kebab nanti. Okey. Garam dah bubuh, semua dah bubuh. Kami bubuh 1 tablespoon aja yogurt. Jangan banyak sangat nanti berayak. Okey, semua barang kami dah bubuh dah. Kalau bukan versi diet, hampa tambahlah gula sikit. Setengah tablespoon ke apa ke terpulang hampa. Kemudian hampa boleh je tambah perisa-perisa pula, Ajinomoto ke, cukup rasa ke, secukup rasa hampa lah. Tapi kami sebab nak buat versi diet, kami tak bubuh. Okay, yang last sekali yang kami nak perkenalkan hampa ni, benda-benda ni yang memang banyak ni kita tak tahu. Sebab orang yang guna untuk industri saja buat pemakanan ni, dia akan pakai. Dia panggil TG. TG ni ataupun transglutaminase. Kalau nama gluten ni kita tahu gam, jenis gam. Sebab tu kita ada tepung, kita ada tepung gluten free lah apa lah semua. Maksudnya tepung tu dah tak ada faktor untuk melekat. Ha. Okay, nanti saya cerita pula lah nanti gluten free tu untuk apa yang nak keto ke, apa nak buat roti keto ke, semua tu apa nak diet semua tu. Nanti kita masuk buat menu. Kami akan terus nanti ada macam-macam kami nak share menu ke apa, menu diet macam-macam. Okey, yang ni dia pun pakai kalau hampa belilah daging burger yang elok-elok punya lah, yang elok-elok. Jadi dia nak lekatkan benda tu, daging ni, dia akan pakai TG ni. TG ni faktor dia, memang dia punya kerja dia, senang kan bagi ni pun senang, ayat senang kerja dia untuk bagi lekat. Bagi lekat daging ni. Kadang-kadang minyak-minyak dia buat lekat je sebab tu hampa buat kan, kadang kalau hampa buat sendiri dia akan berkecai. Hampa masak je dia berkecai. Dia berkecai sebab dia tak ada faktor untuk melekat tu. Jadi kalau macam hampa beli daging burger ke, sos yang murah tu sebenarnya dia banyak pakai. Dia pakai sumber protein lain. Dia pakai soya sebab nak bagi lekat. Dia pakai telur. Lepas tu untuk lekatkan dia. Tapi itulah rasa dia dah tak sedap lah. Tak rasa betul-betul daging lah. Ha?
Lepas tu yang ni kena pakai TJ. TJ ni nak bagi gam-gam untuk bagi lekat dia. TJ dia kena simpan elok tau dalam chiller. Dan chiller. Jadi kami bubuh dalam bekas ni tau. Kedap udara. Kami bubuh dalam balang ni. Kalau hampa buka memang nanti dia cepat dia melekat. Sebab dia enzim lah. Okay. Kita pakai tak sampai lah. Dekat-dekat 1 tablespoon. Sebenarnya kalau pakai TG, kalau hampa naik elok dia lagi, hampa simpan dalam 4 jam baru dia ada, dia baru aktif TG ni. Jadi sekarang ni kita mix semua ni. Kami nak mix, lepas tu kami nak simpan sekejap, lepas tu kami nak buat bubur kat stick dia lah. Nampak dia jangan berayak sangat tau. Nampak kami mix ni tak ada berayak-berayak kan. Kadang susah hampa nak lekat kan. Boleh je kalau hampa nak bubur apa bawang besar lagi ke, berhancur-hancur kan. Sebenarnya nak diet pun senang je. Kalau hampa buat macam ni, hampa masak sat, lepas tu hampa frozen kan, hampa dah ada lah makanan hari-hari, protein untuk hampa. Berapa kami tak bergula. Jadi kami ni buat macam untuk diet lah. Program kami okey je. Sebab daging kan dia keluar rasa manis-manis dah. Tak bulum tak apa dah. Kalau arak dia pun tak bubun. Kalau pun nak modify sikit, nak tambah apa, tambah black pepper ke semua boleh je. Ikut tekak apa. Okey, kami nak simpan dia set. Nak biar dia set. Sekejap lagi kami nak bentuk-bentuk bubur kat stick dia. Okey, cara dia. Jangan besar sangat tau. Kalau besar sangat nanti kan dia susah nak masuk. Apa buat macam ni, lepas tu simpan. Kena biar kalau nak bagi transmutan manis ni, dia bertindak balas dengan protein yang ada ni kurang-kurang 4 jam. So kami buat ni awal, lepas 4 jam nanti baru kami bakar. Okey. Okey, ni kebab saya dah masak. Saya guna masak untuk chicken dalam air fryer ni 20 minit. Okey, ni rupa dia. Jom kita nak makan, nak buka puasa ni. Okey, untuk dinner malam ni kami makan. Ini kami tortilla buat sendiri, homemade. Kemudian kami akan makan dengan kebab daging. Lepas tu dengan salad sikit. Dan ini tahini tau. Tahini ni dia macam apa orang kata, mayonis Arab. Ha, dia buat daripada bijan. Rasa dia macam peanut butter. Yang kata memang yang ni memang untuk diet elok sebab dia tak ada gula langsung. Memang dia buat daripada bijan saja. Kalau hampa makan nanti hampa rasa dia macam peanut butter tau. Peanut butter yang tak ada gula. Okey, cara dia makan, untuk nak makan kebab ni, kalau hampa makan shawarma apa semua tu, dia buat macam ni tau. Bubuh dulu. Macam kita bubuh mayonis ni, bubuh dekat hotel tortilla. Lepas tu hampa bubuh lah salad sikit. Ni salad ni kami dah buat dah tadi. Cukup ada sayur hijau yang matam sikit. Lepas tu ada zucchini, ada capsicum dengan tomato. Ha, hampa bubur je lah. Saya rupa memulih. Lepas tu, kami ambil satu kebab. Tada! Kebab yang kami buat. Kebab ni pun kami buat juga. Itu keluarkan. Ha, macam tu. Lepas tu, kulunglah rap. Ha, inilah dinner kami malam ni. Dinner untuk orang diet. Okey, kami potong dia bagi hampa tengok. Okay, ha. Jadilah shawarma kami.
Okay, jom makan dan jom diet.